kemarin boleh diceritakan kan pengalaman satu tribun di tribun oh, iya. Sekalian? Iya, kami berapa dua minggu kemarin ya merasakan kehangatan persaudaraan dengan Aremania ya. Kami disambut ya, kami senang bisa diterima di sana, disambut dengan baik di sana. Kami senang melihat suasana supporter Malangnya yang sangat, yang kemarin bersahabat sekali. Ya yang pasti persahabatan ini harus selamanya. Kalau boleh tahu, kemarin ada berapa anggota kan dari resminya yang berangkat yang iya, kemarin kan kita dikasih kuotanya 500. Ya kita harus manut ya, harus sesuai dengan itu. Dan kami berangkat sana di segitu, 500 orang. 500 orang ya. Karena dikasih kuotanya segitu. Kan sempat simpang siur di media sosial ya. terkait ada gesekan atau apa, tapi akan sendiri melihatnya itu aman-aman aja kemarin ya teman-teman Bogor itu masih dalam status aman atau bagaimana? Kemarin waktu kami ke Malangnya, kami diterima dengan sangat baik. Sebelum pertandingan kami dijamu dengan baik. Setelah pertandingan kami dijaga dengan baik ya. Setelah pertandingan kami dijaga dengan baik juga. Gesekan kecil ada, tapi kecil banget ya. Jadi yang pasti kami ke sana diterima dengan baik sama Aremania. Lalu Kang, ada rencana nggak sih Kang mungkin menyambut baik lagi kembali jika nanti putaran kedua mengajak teman-teman Aremania? Ya kebaikan harus dibalas dengan kebaikan ya. Kami ingin menerima Aremania ke sini. Kami harapkan semua stakeholder yang ada di Persib, supporter Persib untuk bisa bekerjasama untuk membalas kebaikan yang telah diberikan oleh pihak Arema dan pihak Aremania.